Bapak enggak gini. Ini Bapak saksinya. Ini Bapak saksinya. Dari sana. Iya, Bang enggak tahu ya. Gua enggak pegang apa-apa lagi, enggak pegang duit apa-apa. Ah, pokoknya gua enggak mau tahu. Nah, ini daerah Bapak, saya enggak tahu, saya baru datang ke sini, Pak. Gimana tuh, Pak? Kalau emang lu enggak ada duit, kenapa lu belanja? Iya. Gua bukan duit gua bilang. Ini juga tadi pecah gara-gara Bapak. Ah, jangan banyak alasan lu, Bang. Gua bukan banyak alasan, ntar gua mau minta maaf gini deh. Alasan aja. Kayak gini deh, kenapa? Gak gini deh, gue minta maaf sebelum gue gak kenal sama lu semua, Bang. Ya, gue baru datang kemari. Duit apa, gue gak ada duit sama sekali, tanya bapaknya. Ya, bapak gak tahu apa-apa, pokoknya. Ya kan? Ya, pokoknya ini urusan saya nih, Pak. Iya, ini cari-cari ini, Pak. Ya, Pak, bantuin saya dong, Pak. Ini masa saya berdua kayak begini, Pak. Wah, yaudah, gak apa-apa lah, Pak. Lu udah gak apa-apa deh, gini deh, gua gak pegang duit sama sekali. Lu juga baru datang kemari, gua minta maaf kalau gua datang kesini, ya. Bapaknya mau ngeginiin HP-nya dulu. Agak apa-apa ya. Ini handphone gak apa-apa nih, dikasih aja ke mereka. Saya nanti kenapa-napa, Pak. Bapak ikhlas kan nih, Bapak nih. Udah nih, Bapak aja yang ngasih deh, Pak, ini. Gak apa-apa nih, kasih aja. Iya, terserah. Wah, Bapak kesian, Bapak. Bapak kan narik beca, ya. Lah emang kenapa mesti kasihan sama Bapak? Udah. Saya mau menurutnya cash aja. Udah, gini. Atau gini deh, Bang. Gak apa-apa dah, terima aja ini. Terima aja. Handphone-nya. Udah, pegang aja dulu. Gak apa-apa. Telur pecah. Jadi Bapak maunya gimana, Pak? Saya mau gitu aja, Pak. Enggak, Bapak maunya gimana? Karena dari tadi saya lihat Bapak cuma nyengir doang sama saya. Bapak nantang saya. Bukan nantang, Pak. Saya. Tapi emang kayak begini gimana? Tapi tadi semuanya Bapak saya enggak suka Bapak ngeliat Bapak senyum kayak gini. Karena saya ngerasa Bapak bersalah, harusnya enggak senyum-senyum. Kalau sampai misalnya ini saya nggak mau tahu telur harus diganti, saya nggak akan mau misalnya menyuruh Bapak kerja. Menyuruh Bapak kerja saya nggak mau. Bapak tadi bilang Bapak mau kerja apa aja kan untuk ganti telur saya. Saya nggak mau. Telur harus diganti sekarang juga. Gimana caranya? Gimana caranya Bapak ganti duit? Beca aja lah Bapak, kita lah, nggak apa-apa. Apa? Beca aja di kita lah. Beca. Saya bawa. Mending Bapak jual becanya sekarang terus kasih ke saya duitnya. Gimana? Oh, bingung sekarang, Bapak. Bukan tawarin itu. Bapak, apa kabar? Selamat dulu, Pak. Saya mau ngucapin selamat dulu sama Bapak. Tepuk tangan dulu. Semuanya. Sebelumnya. Salaman dulu. Saya mau memperkenalkan diri, nama saya Gilang Dirga. Bapak masuk ke Trans TV di acara Pagi-Pagi Berkah. Kita ke sebelah sana, Pak. Ayo. Bapak gimana perasaannya, Pak? Kaget sih, Pak. Hah? Kaget. Gak nyangka? Gak nyangka kalau saya dari Trans TV, dari Pagi-Pagi Berkah. Tadi yang Bapak rasain gimana, Pak? Emosi gak tadi pas saya pancing-pancing? Kaget sih, pancing-pancing. Karena tadi telur pecah, bingung mau gantinya kayak gimana. Iya. Jadi pemirsa, buat ngingetin pemirsa lagi bahwa tadi pada saat telur pecah, bapaknya ini ingin mengganti dengan cara bekerja apa aja sama saya. Terus juga tadi pengen terakhir, bapaknya pengen iniin becanya. Jual beca. Tapi itu beneran kalau saya tarik tadi becanya beneran, gak apa-apa? Ya gak apa-apa, Pak. Habis mau gimana? Nah, jadi sekarang gini, Pak. Saya ucapkan selamat sama Bapak karena Bapak telah berhasil melalui tes yang saya berikan. Karena itu sekarang kita menuju ke rumah Bapak ya. Boleh ya? Kita ke rumah Bapak sekarang, pemirsa. Yuk! Permisi, Ibu. Saya Gilang. Bu Amida. Kalau kamu siapa sih namanya? Oh iya. Ah, apa kabar? Halo.
Jadi saya mau ngasih tau dulu ke Mina, kalau ini kita dari bagi-bagi berkat Trans TV. Saya tadi nyamar ceritanya. Gak nyangka sama sekali ya. Tapi luar biasa loh Bapak loh, sabarnya. Kalau menurut Ibu Amidah sendiri, Bapak kan sehari-harinya bekerja sebagai tukang beca. Penghasilan Bapak berapa sih Pak sehari-hari? Paling gede Jigo. Jigo itu berapa? Rp25.000 paling gede. Berarti jarang dapat Rp25.000. Biasanya sehari dapat berapa paling seringnya? Rp20.000. Untuk ini yang tinggal di sini berapa? Ada 9 ya. Oh, 9 orang ada. Nah, ini berarti Bapak anaknya 3. Nah, kalau untuk menyekolahkan anak-anak yang dengan uang dengan penghasilan seperti itu bisa enggak sih menyekolahkan anak-anak? Yang sekarang kalau dia mau kerja bangunan kan bisa, cuma lama. Nah, kalau Novi sendiri, berarti kau pengen sekolah sampai ini kan? Dulu Jakarta. Kenapa? Kenapa nangis kamu? Dia sering kayak gini. Sedih. Iya, kalau nggak sedih, sedih. Apa biasanya? Ibu, ya saya melihat ini luar biasa sekali Bapak bekerja keras demi anak-anaknya, demi keluarganya, demi ibu juga ya, demi dia juga ibu kalau dia kata dokter bisa sih katanya jalan. Tapi dia masih apa? Ibu setelah hari lain nggak nyesel.